Setelah anak-anak hijau ditanam di lahan dan sudah adaptasi, anak-anak hijau mangga saya ini siap untuk diberi makan ya. Kalau yang sebesar ini cukup segenggam saja. Ini mangga Namdok My Golden. Cukup segenggam. Sebelumnya sudah kita cangkul, digemburkan karena masih kecil ya, jadi sekitar ya 20 cm lah tajuk paling luar ini. Tutup kembali, jangan lupa. Sudahkah Anda menanam hari ini? Mangga Resti Pori bisa dilihat 18 Oktober ketika disambung pucuknya ini. Sudah ada update-nya di video di atas. Bisa dilihat dari bawah. Setelah satu bulan ditanam, sudah waktunya diberikan makanan tambahan ya. Karena anak saya ini udah adaptasi, jadi siap untuk dikasih tambahan makanan biar subur, makmur, sehat. Karena masih kecil, jadi sekitar batang bawah saja ya, sekitar ini diberikan pupuknya. Ini jangan dicangkul. Kalau dicangkul nanti takut akarnya, akar yang barunya bisa putus. Untuk setelah satu bulan, sebelumnya dikasih pupuk dolomit, bisa dilihat putih-putihnya. 2-3 minggu yang lalu diberikan pupuk dolomit, sekarang saatnya pemberian pupuk NPK berimbang 16, 16, 16, bisa juga NPK 15. Untuk pohon sebesar ini 2 sendok teh, 1 sendok makan lebih ya, 1 genggam. Labur sekelilingnya jangan terlalu banyak, yang penting rutin agar pertumbuhannya baik namun tidak overdosis juga. Jangan lupa setelah ini ditutup kembali, apalagi musim hujan takutnya kemana-mana terbawa air. Bisa dilihat ini memutar ya, untuk aliran air tidak, biar tidak menggenang, buat aliran memutar. Rumput-rumput yang di bawahnya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, biar makanannya diserap oleh mangga R2E2 ini. Digemburkan juga tanah sekitarnya.
karena ini cukup besar, jadi patokannya batangnya ya, batang cukup besar. Kita tabur satu genggam full. Di atasnya sedikit. Ini sama Red E4 juga ya? E2 yang kayak apa? Udah? Sarang heo. Fokus sekarang heo. Sekarang heo. Fokus dong. Gak fokus kawah.